Dalam video amatir yang beredar, tampak seorang pria datang dengan gerak-gerik mencurigakan. Pria yang mengenakan helm hitam, jaket abu-abu dan celana jeans, terlihat masuk ke dalam kos-kosan dengan mengendap-endap. Setelah melihat suasana sepi dan merasa tidak ada orang yang melihat, ia mulai bergerak secara perlahan. Satu persatu pintu kos-kosan diperhatikan oleh pelaku. Ia memeriksa apakah kos-kosan yang menjadi target tempat pelaku mencuri sepeda motor sudah aman. Setelah berada di sepeda motor yang menjadi target curian, pelaku seperti mengeluarkan kunci T untuk membobol sepeda motor. Tapi, belum lagi beraksi pelaku sudah diteriaki maling oleh perekam video. Maling lu, teriak wanita perekam video. Mendengar ada suara teriakan maling, pelaku panik dan seperti mengeluarkan senjata mirip pistol. Pistol itu diarahkan pelaku ke perekam video sembari melarikan diri.